Depresi pasca melahirkan biasanya terjadi pada 6 minggu pertama setelah melahirkan dan berlangsung beberapa minggu atau bulan. Kondisi ini berbeda dengan baby blues yang umumnya dapat mereda dalam hitungan hari atau minggu. Berikut gejala yang patut diwaspadai. Sedih, tidak bersemangat, enggan berinteraksi dengan bayi, tidak ada keinginan merawat diri sendiri, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, terus merasa khawatir, mudah tersinggung, kurang tidur, sulit berkonsentrasi, merasa tidak pantas menjadi ibu, ingin menyakiti diri sendiri. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah depresi pasca melahirkan. Kurangi stres saat hamil, terima bantuan dari orang-orang terdekat, segera beritahu dokter jika mengalami masalah psikologis. Meski belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan hormonal, masalah psikologis, hingga tekanan sosial. Depresi pasca melahirkan lebih mudah disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.